proses penangkapan ular sanca. Itu punya bang? Kan sanggup kepala nampak. Dari bawah nampak. Pelan-pelan, digoyang-goyang aja. Oh, besar. Kali, Pak. Ini kayaknya. Terus. Ini pawang ya, yang paling depan. Paling depan adalah pawangnya, guys. Pawang ya. So, yang belakang, pemeran pengganti semua. Eh, semua ya, kawan-kawan ya. Semua. Sana. Masuk ke lahan, Wah, ini dia. Ayo, lepas ini. Iya, udah seperempat ini. Seperempat, guys. Ya, mulai apa dia? Mulai lemas. Lemas dia. Ya. Ini Pak John nih. Ya. Ini dia panglima ya, perang. Ya. Lagi. Ya. Nah, pukul-pukul gitu aja, guys. Keluar dia, guys. Nari. Masih garam. Nah, garam enggak ada artinya. Garam tinggal digoreng. Goreng. Kasih bumbu. Ayo. Dikusuk. Kosong. Aman tuh. Satu, dua, tiga. Ular kepala manusia nih ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Apa yang udah lemes kok? Ya udah gini. Yuk. Sampai udah. Berhasil makan siang, ayo. Satu, dua, tiga. Nari. Akhirnya dapat. Ini dia. Di bola. Wah, ini dia pawang kita. Pak John, berapa lama untuk menangkap satu ekor ular ini, Pak John? Satu jam lebih. Wah. Tali. Tali beda, Pak. Apa pikul aja belakang, Bang? Gua masuk lagi, ada lagi tuh ya. Mohon berasa. Ini. Di sini kabarnya udah dapat 3 ekor. Ini dia ularnya, guys. Ini buri besar ya, guys. Berapa kilo, Bang? 50-an, guys. Ini 50. Iya. 80. Iya.